Tuhan meliwat bekas pembantunya Saiful Bukhari Azlan. Dan beliau ini berikutan hakim memutuskan bahawa bukti DNA yang diserahkan tidak dapat buktikan kesalahan Datuk Sri Anwar secara 100%. Selain itu, tiada juga bukti-bukti kukuh yang mengaitkan pertuduhan meliwat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan hakim membacakan putusan yang agak pendek, tidak sampai 10 minit. Dan sementara kesihatan di dalam kamar kehakiman, isteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Presiden PKR, Datuk Sri Azizah, Wan Azizah, kesihatan menangis dan agak sayu di dalam mahkamah sebentar tadi. Dan di luar mahkamah pula, keadaan semakin hangat dengan penyokong-penyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim yang kini menyertai demo 901 melaungkan kata-kata kegembiraan, melaungkan slogan yang menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan mereka dengan riuh rendah yang menjerit kegembiraan. Dan keadaan ini sudah berlarutan sekitar 5 hingga 10 minit. Dan nampaknya seperti mereka sudah semakin meninggalkan kawasan perhimpunan. Saya tidak tahu ke mana destinasi mereka saat ini. Dan pada masa yang sama mereka mengangkat spanduk dan juga poster yang menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim. Baik, terima kasih Syafizan dengan laporan itu tadi. Kerana Anwar Ibrahim. Bayang tuan-tuan dan puan ya. Apa yang saya komen tentang Anwar Ibrahim? Saya komen Anwar Ibrahim yang pertama itu soal pribadi. Apa yang saya komen tentang Anwar Ibrahim? Saya tak mahu dia mengheret rakyat ini supaya menjunjung perjuangannya yang saya rasa kotor perjuangannya. Ini yang saya perjuangkan. Saya dah ikut dari tahun 1997 sampai sekarang. Satu persatu saya adalah di antara orang. Saya belajar sampai PhD. Saya tahu sistem pengkajian. Saya tahu research. Saya tahu data. Saya tahu mengklasifikasi data. Saya dah tengok dasar reliable tak reliable. Saya nak data yang verifiable. Macam mana caranya? Saya terdidik dengan itu. Jadi saya nak gunakan ilmu itu untuk melihat apa yang berlaku kepada saudara Anwar Ibrahim. Saya tak sanggup, saudara. Betul-betul saya tak sanggup. Tak sanggup saya. Public. Timbalan Presiden PKR Azmin Ali sebelum ini menggesepas mengenakan tindakan ke atas Hasan. Nyataan Azmin itu kemudian dibantah oleh beberapa pemimpin kanan PAS yang tidak mahu PKR campur tangan dalam urusan rumah tangga PAS. Penjelasan lanjut akan dibuat Hasan Ali dalam satu sidang media khas tidak lama lagi. Sebelum ucapan Hasan, bekas Timbalan Presiden PAS Nasiruddin Mat Isa turut berucap. Presiden Perkasa Dato' Ibrahim Ali juga selepas itu memberikan ucapan.